Batik adalah warisan seni dan budaya yang merupakan tradisi turun-temurun yang telah dikenal sejak abad ke-17 pada masa kerajaan-kerajaan Jawa. Sejak 2 Oktober 2009, Batik Indonesia telah diakui dunia melalui Badan PBB UNESCO dengan ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Kini batik menjadi kerajinan bernilai seni tinggi dan menjadi salah satu budaya asli Indonesia. Sogan Batik sebagai salah satu sentra batik tulis dan cap asli Yogyakarta hadir melalui karya-karyanya meneruskan tradisi seni dan budaya yang luhur dengan mempertahankan ciri khas batik asli Indonesia. Terletak di Desa Rejodani, Jalan Palagan Tentara Pelajar, 10 km di sebelah utara pusat kota Yogyakarta, Sogan Batik menghadirkan suasana pedesaan yang nyaman, tenang dan asri. Berdiri pada tahun 2002 sebagai sentra kerajinan batik tulis, Ifah melatih beberapa perempuan di Desa Rejodani menjadi pembatik tulis. Berawal dari sebuah desa yang bukan produsen batik, kini karya-karya Sogan Batik telah cukup dikenal oleh pecinta batik, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang menjadi salah satu ciri khas Sogan adalah tetap dipertahankannya bangunan tradisional Jawa sesuai dengan aslinya. Gedung yang berada di sebelah selatan dinamakan Gedung Joglo, dibangun pada tahun 1958. Mulai tahun 2006 sampai sekarang, digunakan sebagai butik atau galeri batik. Gedung di sebelah utara, dinamakan Gedung Limasan, dibangun pada tahun 1854. Limasan menggunakan kayu jati berwarna dominan kuning dan hijau, warna khas Keraton Yogyakarta. Mulai tahun 2002 oleh Ifah, ruangan di sebelah barat pendopo digunakan sebagai ruang produksi batik sampai sekarang. Oven tembakau atau kitchen didirikan pada tahun 1930, yang sekarang digunakan sebagai dapur. Tahun 2006, kegiatan Sogan Batik diperluas dengan kehadiran butik dan resto. Tidak hanya sebagai sentra kerajinan batik, kini Sogan menjadi sebuah desa wisata batik atau juga dikenal dengan Sogan Village. Selain kegiatan utama Sogan sebagai produsen batik, Sogan juga memiliki program aktivitas luar ruangan. Sogan menyediakan fasilitas bagi instansi maupun individu yang ingin mengadakan kegiatan Sogan. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan di Sogan oleh instansi adalah kegiatan gathering. Dan bagi individu yang ingin menggunakan Sogan untuk mengadakan acara atau pesta, Sogan memberikan nuansa yang unik dengan konsep budaya Jawa yang kental, misalnya pesta pernikahan.
untuk mencapai visi dan misi Sogan, yaitu menjadi produsen dan pengembang busana batik, diperlukan pengelolaan organisasi yang terstruktur. Tiap karyawan mempunyai tugas dan peran masing-masing. Selain di butik Sogan, Sogan juga membuka cabang khusus untuk penjualan batik, yaitu di butik Faika yang terletak di Jalan Kaliurang kilometer 9,2. Melalui pemanfaatan media internet seperti situs jaringan sosial dan website, merupakan strategi pemasaran Sogan Batik untuk memperluas jaringan penjualan secara online. Sogan juga rutin mengikuti pameran-pameran batik sebagai salah satu upaya memperkenalkan karya-karya batik Sogan di tengah-tengah masyarakat. Visi Sogan Batik adalah untuk menjadi pengembang dan produsen busana batik muslim terdepan di Indonesia. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, kami merumuskan misi bahwa Sogan mendukung pelestarian batik tulis sebagai warisan budaya Indonesia dalam rangka mewujudkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia dan lingkungan, dan juga dalam rangka pengabdian kita kepada Ilahi. Oleh sebab itu, kami rumuskan bahwa Sogan Batik dalam karya-karyanya selalu berpegang pada akar tradisi, sehingga kami rumuskan tagline Sogan Batik, inovasi dalam tradisi. Kami di Desa Rejodani, Jalan Palagan Tentara Pelajar, kilometer 10. Sogan Batik, inovasi dalam tradisi.